Nah, minum. Sedap ni, mesti cucu awak yang sebut. Cucu apanya? Kopi ni pahit, tak ada gula. Memang pun, gula dah habis. Pergilah beli. Yelah. Aki! Cucu-cucu Aki. Assalamualaikum, Ba. Waalaikumsalam. Kau ni pun balik bukan nak bagi tahu. Dah. Wan kata Aki dah keluar. Dah sampai baru nak telefon. Lupa. Apalah papa. Korang balik dulu. Aki nak pergi kedai jap. Kedai? Nak ikut? Boleh tak papa? Pergilah. Tengok tu. Mesra. Siapa cakap diorang tak boleh duduk kampung? Awak lah. Aki. Ara rindu Aki. Iya. Aris, tak rindu ke Aki ke? Tak. Yelah tu. Apa tu? Nasib baik. Tak apa, tak apa. Itulah sawah. Dia sesat tu. Besarnya. Tunggu sini. Apa kita nak buat ni, Aki? Apa? Ara takut. Kalau Ara takut, apa lagi takut? Pukul dia, Aki. Pukul dia. Dia mati. Lagi, Aki. Lagi. Pukul kuat-kuat. Jom, jom. Dia pergi mana tu? Aki, tak bahaya ke lepas ke ular tu? Nanti kalau dia patut orang macam mana? Ular sawa tak patut orang. Dia tak ada bisa. Dia pelik aja masa dia. Lepas tu telan. Pelik? Iya, ular sawa kalau dah belit, macam tali pinggang. Dia takkan lepaskan sampai mangsa tu mati. Takutnya. Alah, Aki. Takkanlah satu pun tak pernah terlepas. Ada. Ada yang pernah terlepas. Nak dengar cerita? Ceritalah. Pada zaman dahulu, merintih ni. Telur aku. Dia akan dicuri. Kenapa?
Aku pergi cari makan. Balik-balik je. Dah hilang. Oh, kejamnya dunia. Mana kau letak telur-telur tu? Sarang aku. Aku kesian kat kau lah. Tapi aku tak tahu macam mana nak tolong. Aku pergi dulu ya. Kanjir! Aku tahu! Tahu apa? Sambiawak yang curi! Mana ada dia? Ada kanjir! Hari tu dia datang sini! Patutlah dia baik semacam! Rupanya nak curi anak-anakku! Tolong aku, kanjir! Tolonglah cari anak-anakku! Tolong aku! Baiklah. Aku tolong kau. Ha? Terima kasih banyak-banyak, kanjir. Kau memang baik. Mana sarang biawak tu? Mari aku tunjuk. Sini, sini. Jauh ke? Taklah. Ada udang di sebalik batu. Pada zaman dahulu. Cepatlah, kanjir. Nanti dimakannya anak-anak aku. Biar awak kejam. Nanti aku makan anak-anak dia pula. Padat kau. Tak ada. Jom, jom, jom. Dan sampai ni. Kanjir, sini. Cepatlah. Kau pasti sarang biawak tu di sini? Pasti. Kau cari di sana, aku cari di sini. Yelah. Cubalah sekuat hati kau, kanjir.
Badan muka kau kancil. Tak sangka pula ajalku hari ini. Syabas ular, kau memang bijak. Biasalah. Engkau lah satu-satunya binatang yang berjaya menipu aku. Oh, mesti. Aku ni bukan calon-calon ular tau. Akulah ular sawa batik. Tapi sebelum kau makan aku, boleh tak aku minta sesuatu? Apa dia? Aku ingin salam dengan kau. Itu je? Oh, boleh. Ha, nah. Tak sampai ya. Macam mana nak salam? Badan kau kan kena belit? Tak apalah. Ketepuk je kepala aku. Kau yang pakai. Eh, aku tak pakai. Aku tolong bawa je. Tapi aku terbelit. Kalau dah terbelit. Apa hal? Dah, keluar. Tak tahu pakai, tak payah pakai. Hei, tengok ni. Biar Raja Rimba yang pakai. Ha, macam ni. Hip. Nak ke mana tu? Jangan nak lari. Ha, macam mana? Bergaya tak? Wah, bergaya lah. Mestilah. Aku kan Raja Rimba. Apa tu?
Biar aku tengokkan. Boleh juga. Cepat sikit. Ada apa tu, Kancil? Oh, ni ha. Patutlah nampak longgar. Kejap, eh. Sekarang baru ketat. Terima kasih, Kancil. Susah-susah kau je. Okay, salamlah kat Raja Sulaiman, ya. Aku suka tali pinggang ni. Macam ketat sangat je. Kancil? Oh, Kancil. Siapa kau? Kau siapa? Tak kisahlah. Kau lagi besar. Siap kau? Rasa lepaskan aku. Kau lepaskan dulu. Kancil, Kancil, nasib baik kau bijak. Sang Kancil! Habislah cerita. Aki, kenapa Tupai cakap ada udang di sebalik batu? Itulah maksudnya orang yang ada muslihat. Macam ular sawa, dia pura-pura aja minta tolong. Telur dia tak kena curi pun. Sebenarnya, dia nak makan sakan je. Jahatnya ular tu. Sebab tu Arisa nak Aki lepaskan dia. Pukul biar mati. Ular pun nak hidup juga. Kalau ular tak ada, habislah padi dimakan tikus. Itu kan kejaran alam. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Semua kehidupan ni ada keperluannya. Habis tu, binatang apa yang makan ular? Dah sampai pun. Cepat, Ki, cepat. Mama, Papa. Tadi kan Mama, Ara nampak ular. Ular? Besar. Bahayanya. Tak apa. Dah buang dah. Jangan main-main. Aki kau tu hero. Betul tu, Papa. Ada-adalah kau ni. Dah. Mari, Ara, ikut Wan buat teh.